Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Ketemu lagi bersama saya, Petani Tulen. Pada kesempatan kali ini, Petani Tulen tidak di kebun ya, melainkan ini masih di halaman rumah, tepatnya di samping rumah ya. Nah, beginilah keadaan samping rumah Petani Tulen yang rungkut ya. Nah, ini ada pohon tin ya, buah tin. Teman-teman bisa lihat, sudah mulai berbuah. Nah, ya kelihatan ya. Ini dulu pohonnya besar banget ya. Cuman sama bapak dipotong, jadi tinggal kecil-kecil seperti itu. Baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini Petani Tulen akan menunjukkan kepada teman-teman ya sebuah pisang yang panjang sekali yang Petani Tulen tanam di samping rumah ini ya. Dan kebetulan sekarang itu sudah berbuah ya. Seperti apa buahnya, panjangnya seberapa, simak terus video Petani Tulen agar teman-teman bisa tahu. Baik teman-teman ya, untuk pisangnya itu ada di sebelah saya ini. Nah, ini teman-teman, nah kelihatan masih kotor banget ya. Ini teman-teman tahu nggak pisang apa? Saya tanya kepada teman-teman. Nah itu panjang ya. Nah ini nanti akan saya bersihkan ya teman-teman, biar kelihatan rapi. Nah seperti ini nanti kita buang ya. Nah, ini bunga-bunganya, bekas bunganya, ini bekas apa, jantung pisang ya. Nah kulit jantung ini ya, seperti ini. Nah ini sudah tampak jelas teman-teman ya. Nah ini panjangnya, ini ada 2 meter. Padahal di sini jantungnya masih besar. Otomatis di sini belum habis ya dalam masa pembuahan. Dari tanah kisaran kurang 1 meter tembus di tanah ini. Nah, ini saya bersihkan dulu ya, teman-teman. Untuk apa? Bunga-bunganya yang kering. Nah itu kan sudah tampak ya, kelihatan agak bersih. Ah, dan ternyata di sini tampaknya ada pembusukan ya teman-teman ya. Itu kelihatan ya, sayang sekali. Ini Petani Tulen tidak sempat mengontrol ya. Dan baru hari ini saya videokan ini, ternyata di sini ada yang busuk. Nah, ini kelihatannya pisang ini gagal di perjalanan ya. Sampai sini sudah berhenti ini. Nah, ini yang mas, yang di atas ini sudah kelihatan besar. Dan ini nanti saya akan biarkan hingga matang di pohon ya.
Baik teman-teman, itu tadi pisang yang saya tunjukkan, dan ternyata mungkin pisang ini tidak bisa sepanjang yang saya bilang tadi ya, tembus sampai tanah. Di sini ada pembusukan dan mungkin nyampe di sini dia sudah berhenti ya, atau benar jantungnya masih bisa berkembang, tapi untuk buahnya di sini sudah rusak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.